tanah surga yang katong cinta, hidup damai penuh kasih, walau kesetaraan belum rata sepertinya. Selamat datang di Traktir A, Pulau Jailolo, Indonesia. Akhir-akhir ini ada kisah inspirasi yang sangat viral di tanah air tercinta kita, yang berasal dari pulau ini, guys. Mengenal sosok Vivandra Ardiansyah Daud. Upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Laksanakan perdana di ibu kota Nusantara. Aprilia Putri Dwi Mahendra. Dua orang anak yang membanggakan. Orang pertama dan mereka yang pertama ditugaskan mengibarkan bendera merah putih di ibu kota baru. Assalamualaikum. Yang gak aku sangka ternyata dia berasal dari pulau kecil ini. Dan kerennya lagi, kisah perjuangan dia yang penuh dedikasi tinggi untuk bisa masuk seleksi paskibraka nasional. Assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah, apa kabar Ibu? Sehat? Assalamualaikum. Sehat Ibu? Kita mau ke kelasnya Vivandra loh Ibu. Sehat Bapak. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Terima kasih. Sehat semua. Vivandra. Aprilia. Siap. Silakan naik. Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar Aprilia? Sehat? Berarti kalian yang kemarin viral ya? Yang berprestasi bawa sangsaka merah putih pas 17 Agustus. Wah, luar biasa. Selamat ya. Selamat ya. Bangga enggak sama teman-temannya? Jadi, nilainya bagus enggak di sekolah nih, Pak Guru? Nilainya Vivandra sama Aprilia bagus enggak di sekolah? Bagus, bagus. Berprestasi enggak? Berprestasi, masuk 10 besar dalam. Masuk 10 besar, Alhamdulillah. Berarti belajarnya rajin? Caranya kemarin bisa jadi dipilih untuk mengibarkan merah putih di ibu kota baru. Siap, terutama berusaha dan kepada pelajar. Betulkah ada cerita kemarin viral kalau kamu kemarin bahkan pas mendaftar meminjam HP teman? Ya, betul. Betul? Siap. Jadi tidak punya HP kah? Siap. Tidak punya HP? Siap. Tidak. Kamu? Siap. Kemarin gimana daftarnya? Siap, kemarin daftarnya mengikuti jalur yang tertera yang diberikan oleh BPIP. Oke, karena begitu aku mau kasih pertanyaan, tapi ada hadiahnya. Sebutkan Pancasila ke-5. Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Sekarang Vivandra, sebutkan sila pertama. Betul. Oke, ini ada hadiah laptop. Sebutkan 10 provinsi di Indonesia. Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Kalimantan Selatan. Betul. Dani, kamu sebutkan 10 kota yang ada di Indonesia. Balai, Ternate, Lehu, Tidore, Jailolo, Bacan, Nam, Tewelo, Yo, Jakarta, Weda, di Bandung. Betul! Selamat! Siapa yang memberi kamu semangat? Siap, orang tua. Orang tua. Apa yang orang tua sampaikan ke kamu? Siap, orang tua bilang ini, Dani semangat deh. Ini. Papa serada, jadi Dani harus ganti papa. Masya Allah. Siap. Ya Allah, doa. Semoga ini doanya papa.
Amin. Yang membuat kamu jadi anak sukses di masa depan. Amin, amin. Oke? Siap. Kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Semangat belajar ya. Siap. Semoga makin banyak anak berprestasi, insya Allah. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kita samperin sekolahnya, oke? Kita bagi-bagi lagi. Bye-bye. Dari Vivandra kita belajar bahwa kekurangan bukan suatu alasan untuk kita terus maju. Karena lebih baik percaya proses ketimbang banyak protes. Terima kasih Vivandra, Jai Lolo Indonesia. Pulau yang indah ini membuat saya cinta seketika dengan alamnya, masyarakatnya, dan juga kultur budayanya. Saya melihat keberagaman agama yang hidup berdampingan satu sama lain sangatlah erat dalam menjaga hubungan. Dari situ aku menyempatkan mampir ke salah satu gereja di daerah sini karena katongku saudara bacakan tak kenal maka tak sayang. Halo Ibu, apa kabar? Sehat semua? Sehat-sehat Ibu. Salam kenal. Oh, Bapak Pendeta. Apa kabar? Sehat, Bapak? Semoga semua sehat ya, Bapak. Ibu Kepala Sekolah TK. Ibu Kepala Sekolah, Ibu, apa kabar? Senang bisa berkunjung ke sini. Adik-adik senang tidak? Ibu-ibunya senang tidak? Siapa yang mau dapat hadiah? Tapi harus jawab pertanyaan. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Oh ini. Oke, pertanyaannya 1 + 1 berapa? Betul. 2 + 2 berapa? Betul. Mau jawab pertanyaan? Sini yang mau jawab pertanyaan. Sini. Sudah bisa matematika kah? Sudah. 3 + 3 berapa? 6. Betul. Siapa lagi yang mau? Semua berbaris di sini, berbaris. Yang mau dapat mainan, sini. Sayang. Malu dia, malu. Bisa ibunya pegang, siapa ya? Oh ya, oke. Sayang. Cantik. Ada cantik. Nona manis. Syukur. Dofu-dofu. Makasih ya, Pak. Semua sehat-sehat. Jemaat Maranatha Sokunura, Halmahera Barat. Oh! Damai rasanya melihat senyum dari katongku saudara seperti perkataan Gus Dur. Parameter utama untuk melihat keberagaman adalah mengelola kemampuan toleransi. Indonesia ada karena perbedaan, keputusan bersama pendiri bangsalah yang satukan kita. Maju negeriku, jaya bangsaku. Di gereja, aku sempat bercerita dengan adik-adik di sana. Ternyata mereka sangat tinggi antusias dalam hal pendidikan. Dari situ aku memutuskan untuk mampir melihat kondisi sekolah dasar di daerah sana dengan beberapa alat tulis yang aku dan tim bawa saat mengunjungi SD terdekat. Apa kabar? Sehat? Kita lagi di sekolah SD GMIH Jai Lolo Gemi. Siapa di sini yang belajarnya paling pintar? Saya. Adik-adik cita-citanya mau jadi apa? Satu-satu. Kamu jadi apa, sayang? Apa? Polwan?
Keren. Mau jadi apa? Tentara. Kamu mau jadi apa? Polisi. Kamu? Dokter. Tentara. Mau jadi paling banyak di sini mau jadi polwan, dokter, tentara, polisi. Semoga jadi tentara dan polisi yang membantu masyarakat. Semoga bisa semuanya bisa sukses. Bang Atta ada bawa sedikit hadiah, ada yang mau? Ayo kita keluar. Belajar ya, supaya bisa jadi dokter, jadi polwan, tentara, polisi, guru, dan juga harus rajin belajarnya, setuju? Tidak boleh bolos-bolos, oke? Harus membanggakan bapak sama ibu, oke? Mbak janji. Gak janji semua? Gak janji. Janji. Ada pertanyaan, siapa mau jawab? Saya. Kamu dulu, ini mau jadi polwan. Ini. Oke, pertanyaannya adalah, siapa nama Presiden Indonesia sekarang? Joko Widodo. Betul! Selanjutnya siapa? Sekarang laki-laki. Ini namanya pulau apa? Pulau Jalolo. Betul. Sama. Oke. Semuanya mau? Semua mau? Ajarin saya satu bahasa Maluku Utara, coba. Makan. Satu bahasa Maluku Utara. Gimana, apa bahasa Malukunya aku sayang adik-adik? Kita sayang adik-adik. Honorer ya? Ada berapa ibu guru honorer? Satunya lagi sakit. Siapa nama ibu? Baby. Kenapa ibu mau jadi guru honorer? Alasannya? Mau membantu adik-adik. Pengen membantu adik-adik. Terus ibu sendiri, apa yang memotivasi ibu untuk menjadi guru? Semangat karena melihat anak-anak. Oh, karena lihat anak-anak ibu semangat. Sudah berapa lama ibu jadi guru honorer? 2 tahun. 2 tahun? Kalau jadi guru honorer berarti ibu ini harus berapa tahun ngajar gitu? Ini kan lagi sementara buka untuk P3K, mudah-mudahan bisa ya bantu doa supaya bisa berhasil dalam P3K. Berhasil. Aku punya pertanyaan buat ibu, kalau ibu bisa benar ada hadiah. Amin. Pertanyaannya, tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Betul! Laptopnya bisa buat mengajar untuk anak-anak. Semoga ibu tambah semangat. Terima kasih atas jasanya, dedikasinya untuk anak-anak semua. Semoga makin banyak lagi ibu-ibu guru honorer di luar sana yang semangat untuk ngajarin anak-anak seluruh Indonesia. Semua adik-adik, terima kasih. Janji jadi anak pintar ya. Senang mendengar cita-cita tinggi yang dipunyai adik-adik ini.
Maju terus adik-adik, jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil harus dimulai dari satu langkah. Anak-anak main bola guys, samping-samping jalan gini guys, seru banget. Main dong bang, sini. Ayolah ya, mumpung udah hujan-hujanan juga nih, nggak apa-apa hujan-hujan sekalian ya. Terbalik nih, terbalik pak. Terus. Tapi lu sebagian beli sepatu deh. Kenapa emang? Nanti kasih hadiah. Lucu banget nih mainnya, pasti nyakar-nyakar gitu loh. Ayo yuk kita terbalik. Dulu aku 15 tahun lalu main bola begini. Assalamualaikum. Boleh ikut main bola kah? Boleh. Ayo saya tim mana nih? Saya tim siapa nih? Sorang. Naik. Mana tim saya? Wah! Bagus Ade. Situ, bagus. Naik, passing. Wah, bagus. Yeah, terima kasih ya. Ada yang mau sepatu kah? Mau sepatu? Sini mau sepatu. Mana bolanya yang lama tadi? Kita ganti saja dengan bola yang baru ya. Siapa mau kasih pegang? Sekarang sepatu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi yang main siapa aja angkat tangan? Wasit betul kah? Tapi syaratnya begini. Siapa pemain timnas dari Maluku Utara? Mufdi, satu. Tangan kamu di depan. Siapa lagi? Julam Jamrun, betul. Nah, coba, 40. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu kota Maluku Utara adalah? Kalimantan. Kalimantan? Size kamu berapa? 39. Suara paling keras boleh pegang bola. Siap? Satu, dua, tiga. Keras, kamu dapat bola. Abang Ganteng boleh main bola kah? Bisa. Coba kasih tendang dulu. Bisa kasih kena tiang kah? Bisa. Nanti yang dapat sepatu ya. Ya. Sekali lagi, coba lagi. Dapat. Oh, udah, buat abang saja sepatunya. Siapa juggling paling lama boleh pegang bola? Siapa berani? Ayo, tes. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, paling lama 7, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ambil, kamu pegang bola biru. 1, 2, 3, 1, 8, 9, 1, 2, 3. Ibu kota apa? Kalimantan. Kalimantan.
kamu menang. Argentina Messi. Syukur dobu-dobu. Anak bola hogoku. Syukur dobu-dobu. Jailolo banyak memberi pelajaran tersendiri, refleksi dan bersyukur. Hidup adalah perjuangan dan apapun yang kamu kejar, itu layak dikejar. Tapi misi traktir ini tidak berhenti di sini. Terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport misi ini. Komen di bawah untuk bantu kasih tahu kita harus samperin ke kota mana lagi ya. Sampai jumpa di traktir aksi selanjutnya.